Weh, ketemu lagi nih Mas Runo nih. Udah 7 mulut, 7 samudra, 7 rembulan. Baru ketemu lagi dengan Mas Runo nih. Waduh, luar biasa ini hari. Ah, hari ini Mas Runo lagi di Tebet nih. Depan apa nih? Apa nih? Eco Park ya? Nah, kita kebetulan mau ngelihat ada grup band legend. Katanya lagi latihan hari ini. Lu pengen tahu kan siapa grup legend tersebut? Pokoknya mau namanya udah keren. Pokoknya ada goyang-goyangannya, lagunya. Ada asik-asikannya gitu. Ada dangdut sedikit dangdut. Nah, Mas Bruno enggak sendirian. Mas Bruno ditemenin sama kembarannya Mas Bruno. Dia seorang. Hah? Udah janjian. Dia seorang penyanyi. Dia seorang apa ya? Wah, pengusaha juga. Ya pokoknya mau kayak 11-12 ya Mas Bruno. 11-12. 11-20. Nah, ayo. Emang kamu udah penasaran nih? Ojek bang, anterin ke ini ya, gendong. Oh iya. Kan? Unik. Perpaduan yang sangat unik. Apa 11 itu? Bukan 12, 11-20. Nggak kira 11-12. Iya. Lagi. Wih. Ini namanya Mahmudi. Aku Mahmudi. Siapa dong? Mamansur. Ini Mahesha, juara KDI 2015. Pokoknya wow, wajahnya keren, ganteng banget. Halo. Suara juga keren. Dia pemenang KDI 2015, maksudnya menang KUD, Koperasi Unit Desa. Oh, bukan pemenang DKI. Aduh. Nah, Bang Mahes. Yes. Hari ini kita kan mau ngelihat siapa yang lagi liatin katanya? Katanya PMR. PMR. Singkatan apa sih? Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja. Iya. Oh, bukan. Lah kan PMR katanya. Sok tahu banget PMR tahun lalu. Di mana-mana PMR itu Palang Merah Remaja. Bukan itu. Lah terus apa dong? PMR itu pasukan minta rokok. Ngaco. Lebih ngaco lagi minta rokok. Pengantar minum racun. Oh, bulat. Iya, gue pikir mau ngapain. Lu tau gak lagunya? Raut yang mana yang mana coba dulu. Gue ngopen banget sama PMR. Sama gue juga, gue tuh legend banget. PMR dari kecil itu yang paling gue demen lagunya ini. Apa? Pada Malam Jumat. Oh, Pada Malam Jumat Kliwon. Aku lewat-lewat kuburan. Terus? Aku bertemu perempuan. Duduk relaks di batu nisan. Merinding bulu jaketku. Seru ya? Seru banget. Pokoknya kita hari ini ketemu ABG. Tunggu. Itu lagu yang pertama waktu gua kecil. Oke. Masih ABG. Sebenarnya sih titisan dan yang sumpil, tapi dia sangat tua. Cuman dia merasa juga muda. Ya, harus dong. Panjang umur. Menolak tua. Iya, PMR pokoknya dimanapun. Fansnya PMR apalah pokoknya nggak tahu. Pokoknya ya, lu tonton di channel ini pokoknya. Terakhir kita ketemu sama dia. Kita ketemu sama dia. Kita ketemu sama dia. Serius? Seriusan. Oh enggak. Beneran. Ayo udah, daripada lama-lama langsung aja yuk. Yuk guys, yuk. Pada malam Jumat Kliwon. Ya. No. Seru. Yeah, yeah. Kalau gitu kalau gitunya simpan ya kalau. Wah, gue kalau udah ketemu senior, Ya iya, ini begitu. Nah, apalagi dia lebih senior lagi nih. Wah, siap. Assalamualaikum, Om PMR. Siapa sih? Om PMR ya? Bukan. Apa? PMR. Oke, hari ini Om, terima kasih banyak Om. Ya, kita ada di sini semuanya bareng-bareng sama-sama. Saya mungkin ingin memperkenalkan. Menanyakan namanya satu persatu nih. Ya, ya kenalan kan? Dulu. Karena kita PMR tahu sendiri kan. Kayak apa boomingnya zaman dulu, wah. Lagunya yang itu barusan. Oh iya, tadi, Jumat Kliwon. Jumat Kliwon itu okay. Lagu saya dulu. Om siapa nih Om?
Siapa namanya? Gue. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Mukai Kabur, personil dari PMR, pemain anak kancil. Anak kancil. Nakal dong, Pak. Nakal banget. Enggak nih, tiap malam Jumat ngabisin wortel sekilo. Kalau anak kancil ya. Oke. Siap-siap om ya. Amin. Siap-siap om ya. Oke. Kita yang kedua nih. Yang kedua siapa ini? Maesa. Nah, di mana ya? Sini deh. Masih muat. Ini dengan Om Aji. Om Aji. Aji Bahadur Sah tuh. Oke. Om Aji pegang apa nih? Tamborin. Oh, daerah Jakarta ya, tamborin ya. Itu tamboran. Jauh. Oke, Om, saya selalu Om ya. Amin. Oke, ya pokoknya next ini PMR jadi lebih keren lagi. Pokoknya kita hari ini kepengen menghibur semua fans kita yang sudah lama enggak bertemu. Oh, siap. Nama fansnya apa, Om? Sabar. Oke. Sahabat racun. Sahabat racun nih. Semoga terhibur ya sahabat racunnya. Nah, di sini dari tadi nih yang mencuri perhatianku di sini. Siap. Mas, Om, Kang atau siapa ya? Om aja. Siap. Om, siapa namanya, Om? Ima Maranaan. Om Ima. Panggilan? Ima. Ima, Om Ima. Om Ima megang bass nih, guys. Okay. Mantap. Siap, Om. Terima kasih, Na. Oke. Kita goyang lagi nanti, Om Ima. Ini masih di sini yang udah usia lanjut. Waduh. Bukan, Bang. Bukan. Mas, ya. Bro. Namanya, Bro. Namanya Maghrib. Lagi. Muka gua subuh banget ini. Pegang apa nih? Pegang ritme. Oke. Nah tadi kan pegang. Gimana nih sama senior gimana nih? Agak sedikit deg-degan juga. Deg-degan ya? Iya. Deg-degannya kenapa? Nah ngomong-ngomong deg-degan, emang baru main baru. Iya baru. Oke. Terima kasih ya. Oke. Nih kita kemarin nih. Oke. Sekarang satu lagi nih Bang Bruno, siapa nih? Siapa nih namanya? Entah, belum dipanggil lah. Halo, siapa namanya Bangku? Iya, Yuriko. Oke. Megang apa nih? Ini megang mandolin nih, Mas. Megang mandolin. Megang doang kan, gak dimainin? Gak dimainin. Mainin juga, bukan megang doang. Kirain. Nah, buat sabar nih yang belum tahu bagaimana Bang Yuriko sebenarnya. Ini ngegantiin posisi almarhum bapak. Ayah. Siapa? Ayah? Namanya Om Yuri. Om Yuri. Namanya mirip-mirip sama aku juga, Yuriko. Oh gitu, Yuriko. Nambahin kok doang. Oke, siap. Megang mandolin juga. Ya, iyalah, pokoknya biar lancar ya. Amin. Biar amin. Lancar. Semoga harapan papa yang masih belum terselesaikan atau belum ini, amin. Semoga bisa ada di sini kembali. Amin. Di PMR yang next luar biasa pokoknya. Ya, pokoknya okay. Kita bikin hidup lagi PMR, ya. Oke? Oke. Ya, gas lagi. Yuk, Bang, kita kesana, Bang. Udah, pulang ya. Abang Soleng. Siapa namanya? Namanya Anto. Oh, Bang Anto. Boleh enggak sedikit dengar suara Soleng? Iya, boleh deh. Boleh? Coba. Coba. Jadi ular nih, jadi ular. Little Krishna. Keren. Nah, ini yang terakhir nih. Siapa dong yang terakhir? Ada nih vokalisnya. Oh, soalnya vokalisnya nih. Ujung tombak. Kita coba lihat ya. Yuk. Siapakah vokalisnya? Mana vokalisnya? Hah? Mana? Itu vokalis jadi godain. Oh ini. Iya. Oh siap. Aduh. Tadi vokalis benar. Jadi ini vokalis di tato ngisar ini. Bukan. Oh. Bukan. Vokalis apa? Nah, ini katanya namanya siapa? Malika Bilqis. Namanya Malika Bilqis dan ini adalah putrinya dari senior kita. Oh. Om Joni Iskandar. Oh, putrinya Om Joni. Nah, insya Allah Malika ini bakal jadi vokalisnya di Om PMR. Wow, keren Malika. Mantep, lanjutkan. Ini pasti Bang Maesa, papa pasti bangga.
Ya pasti Papa dong. Om Joni pasti bangga. Ada generasi ya. Betul, ada generasi segala macamnya, dan semoga bisa ngecun ya, bisa bareng, bisa ya. Klop lah, klop. Klop bisa lah, klop lagi gitu. PMR. Keren. Ada pembaharuan, penyegaran dari Malika. Oke. Okay. Ya, pembaharuan. Coba dikit aja. Mari, coba deh pengen tahu. Iya, pengen dengar suaranya, pengen dengar aja suaranya. Merinding bulu jaketku, tak dapat ku berlalu. Iya, keren banget ya. Keren. Suaranya keren. Penampilan juga mirip Om Joni Iskandar. Lihat deh, Bang, tanya-tanya mulu. Kita nyanyi, main buat dulu, oke? Oke, lanjut. Kita asik. Suara dua nih kayaknya nih. Ya, gue jadi suara dua. Ya, kalian. Hey. Ada malah, ada riba. Aku pulang, aku pulang. Aku tetap orang tua. Dodori lagi aku nita. beda boy, eh oke okay. Itu masih sad boy. Oh iya benar, kita mah happy boy. Ini mah yang merinding bulu jaketku. Oh iya, tak tahanku berlalu. Benar nggak? Benar. Gimana tadi? Alhamdulillah seru, ya? Seru banget. Ini excited dari diri gue sendiri nih, okay. Bang, soalnya gue tuh pengen banget bisa ngerasakan hype-nya PMR, okay. Itu main langsung di depan mata gue. Justru selama ini kan ngelihatnya di YouTube, ngelihatnya di televisi, yeah. Gitu kan. Pengen, kok heboh ya, seru ya. Nah, pas tadi itu keren banget udah. Dan yang gue, apalagi ya, luar biasanya itu, jadi setelah Om Joni Iskandar nih sudah pulang ke rahmatullah, yeah. Ada generasi lagi nih vokalisnya nih. Nah, anaknya yang langsung. Ternyata anaknya Om Joni. Benar. Nah, lu kebayang gak sih ini PMR bareng lagi gitu sama? Kalau menurut gue sih kebayang banget, dan ini sesuatu apa namanya, kayak warna yang baru. Sebenarnya apa? Penyegaran. Penyegaran ya. Okay. Seger banget karena kayak generasi-generasi pada ayah Joni, ya udah sepantaran lah, seusia juga. Seusia nah sekarang juga. PMR bahkan tadi pada saat ngobrol-ngobrol juga PMR ini. Sebutannya fansnya itu sahabat racun. Nah, sahabat racun sendiri ada yang umur 4 tahun. Gokil sih menurut gua. 4 tahun bahkan ketika main 7 tahun ya. 7 tahun. Ada minta lagu ya Neng Ayu Neng. Makanya gua juga kaget, Bang. Sebelum beneran. Itu hype maksudnya. Enggak usah diragukan lah, pokoknya PMR kece itu sabar dari usia dini hingga usia lanjut ada lengkap. Buat sabar di luar, buat fans-fansnya PMR tungguin nih. PMR bakal PMR comeback. Tungguin dengan comeback. Formasi seperti apa? Pokoknya sabar atau semua yang tahu PMR tungguin aja kejutan dari PMR ya. Pasti gokil ya lo. Gokil banget. Oke. Ditunggu ya. Tunggu kan? Tunggu dong. Tunggu. Tapi jangan kelamaan. Oke, gue muter dulu. Enggak muat. Hati-hati lu kalau kuyang susah gua repot ini. Pokoknya tunggu. Ya, tunggu. Ini kan begini karena apa? Karena cuma bohong-bohong. Ya, benar. Tapi enggak bohong kan kalau PMR bakal comeback? Enggak dong. Ditunggu aja pokoknya.
Pokoknya nggak ada bohong kalau PMR comeback itu sudah akan terjadi nanti. Itu nggak. Nah.